Demi mencegah penularan COVID-19, warga berkolaborasi dengan 3 pilar yaitu TNI, Polri, dan pemerintah, serta tokoh masyarakat lainnya telah menciptakan Kampung Tangguh Jabat Simanis Ancol yang diresmikan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sudjarwoko di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pembentukan Kampung Tangguh ini merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketua RW setempat mengatakan sudah ada 5 orang warganya yang positif terkena COVID-19 dan berharap dengan adanya Kampung Tangguh ini, para masyarakat sadar terhadap bahayanya COVID-19. Dalam peresmian Kampung Tangguh tersebut, Kapolres Jakarta Utara secara simbolis memberikan APD dan 100 masker kepada warga setempat. Begini Mas, dengan dibentuknya Kampung Tangguh ini, kami berharap salah satunya dengan adanya Kampung Tangguh ini adalah warga jadi lebih aware atau lebih sadar bahwa COVID-19 ini bukan musuh yang sembarangan, ini musuh luar biasa dan sangat berbahaya. Nah, sehingga dengan mereka melihat adanya Kampung Tangguh ini, mereka sadar bahwa oh ternyata perlu kesiapan yang luar biasa untuk menghadapi situasi yang timbul karena COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya Kampung Tangguh ini, saya hanya berharap lebih kepada awareness warga. Kalau saya tidak berharap bahwa akan ada warga yang nanti masuk di ruang isolasi tentunya, Pak. Saya rasa itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kampung Tangguh ini juga memberikan fasilitas diantaranya ruang isolasi mandiri untuk warga yang terpapar COVID-19, ruang ramah belajar anak yang telah diberikan fasilitas wifi gratis. Tak hanya itu, Kampung Tangguh ini juga menyediakan bibit tanaman hidroponik untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi COVID-19, 2.000 ekor bibit ikan nila, lele, dan patin, serta 100 ekor anak ayam kampung yang akan dibudidayakan. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk meresmikan atau melaunching Kampung Tangguh Jabat Simanis Ancol. Saya sangat menyambut baik dan memang saya memerintahkan kepada seluruh kapolsek yang ada di wilayah Polres Jakarta Utara ketika saya baru menjabat, saya minta satu hari harus ada satu Kampung Tangguh yang diciptakan oleh para kapolsek ini. Dari Jakarta, Mega dan Ariel, Tribrata TV, salam Tribrata.